Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Ivan Rohmawan Channel. Dalam proses beternak kelinci pastilah ada fase-fase dalam beternak itu sepi ataupun susah dalam menjual kelinci dan juga produk yang diturunkannya, baik itu anakan, pedaging, dan yang lain-lain. Apakah ada solusinya? Oke, coba kita nanti bahas bagaimanakah solusi dalam proses beternak kita itu sepi. Apakah ada solusi yang tepat biar teman-teman peternak itu memang tetap bisa menjual kelinci yang diternakannya. Dalam usaha, baik itu usaha perdagangan ataupun peternakan, pasti mengalami yang namanya fase-fase sepi dalam penjualan. Begitu juga dalam proses beternak kelinci, pasti mengalami yang namanya sepi ataupun susah dalam menjual hasil yang diternakannya. Ada beberapa metode yang sebenarnya bisa diambil oleh teman-teman dalam menangani sepinya dalam penjualan. Yang pertama, kesusahan dalam menjual anakan. Bagaimana solusinya? Solusinya teman-teman itu bisa sendiri menjual anakannya. Metodenya seperti apa? Teman-teman bisa melapakkan anakan kelincinya teman-teman itu di pinggir jalan. Cari jalan-jalan yang memang ramai, strategis, biar banyak masyarakat yang melihat kelinci yang kita dagangkan di lapak pinggir jalan kita. Apabila teman-teman malu dalam melapakannya, tentunya teman-teman juga harus menguatkan mental, karena tidak semua peternak itu berani untuk melapakkan kelincinya itu di pinggir jalan ataupun di keramaian. Semisal teman-teman seperti itu, teman-teman bisa mengajak peternak-peternak yang lain yang mungkin akrab dengan teman-teman untuk melapakkan juga kelincinya di pinggir jalan, biar nanti ada temennya, sehingga teman-teman itu lebih pede dalam menjual kelinci di pinggir jalan. Yang kedua, susah menjual kelinci pedaging. Apabila teman-teman memang susah dalam menjual kelinci pedaging, teman-teman bisa mencari inovasi baru, yaitu mencoba kelinci tersebut kita olah menjadi kuliner. Strateginya, coba tawarkan ke kerabat, saudara, tetangga, ataupun lewat online. Bagaimanakah respon teman-teman di situ? Seandainya responnya baik, otomatis kelinci pedagang itu akan laku dalam bentuk kuliner. Seandainya memang pasarnya itu potensial, teman-teman bisa membuka lapak dagangan kuliner di pinggir jalan. Bukankah itu malah menjadi peluang usaha yang baru yang mungkin teman-teman itu bisa gali? Mungkin kedua uraian tadi bisa menjadi referensi buat teman-teman dalam menjual anakan ataupun kelinci pedaging yang mungkin selama masa-masa sulit teman-teman memang sangat susah dalam menjual anakan dan juga produk pedaging tersebut. Semisal teman-teman kalau terlanjur sudah membreeding kelinci-kelinci jenis tertentu yang memang lebih susah dalam menjual, mungkin teman-teman bisa memanage ulang sistem breeding teman-teman agar teman-teman itu tetap bisa bertahan walaupun di masa sulit. Dan juga apabila teman-teman memang kesusahan atau terlalu berat dalam proses memberi pakan dengan pelet, teman-teman juga harus mencari pakan-pakan alternatif yang sekiranya dompetnya tidak begitu terkuras habis, tapi kelincinya tetap bisa hidup dan juga sehat, sehingga teman-teman itu tidak terlalu down dalam beternak kelinci dan masih tetap bisa bertahan. Demikian teman-teman, mudah-mudahan menjadi motivasi buat teman-teman agar lebih semangat lagi dalam beternak, ambil potensi-potensi yang memang bisa diambil oleh teman-teman, sehingga produk-produk yang teman-teman turunkan di ternak kelinci teman-teman itu bisa terjual, baik itu anakan, kelinci pedaging, dan kelinci-kelinci yang lain.